Masih ingat dengan bekas penyanyi yang pernah tular kerana sempat menjadi tunang mawi, Ina Naim atau nama sebenarnya Nurdiana Mak Naim, kini lebih selesa menguruskan hal rumah tangga. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Nama Ina kembali menjadi sebutan apabila suaminya dilaporkan mengalami masalah kesihatan mata yang kronik sehingga membataskan penglihatan dan pergerakannya. Malah Suhaimi kini perlu bergantung pada isterinya, Ina Naim, kerana masalah yang dihadapinya itu membataskan penglihatan dan pergerakannya sehinggakan dia perlu berjalan menggunakan tongkat. Ina berkata segala urusan rumah tangga kini diuruskan olehnya dengan bantuan anak-anak. Malah Ina juga membantu suami berjalan dan memenuhi undangan nyanyian. Katanya seperti dipetik sinar harian, Ina yang banyak membantu seperti memandu kereta jika ada undangan nyanyian di sekitar Kelantan. Manakala di luar Kelantan, saya mengupah pembantu. Menurut Ina, dia kini menjual barangan kosmetik dan pakaian di media sosial untuk menambah pendapatan keluarga. Dalam masa sama, Ina menjadi guru anak-anak mereka yang mengamalkan konsep homeschooling. Menurut Ina lagi, kehidupan mereka berjalan lancar, dikelilingi keluarga angkat yang sentiasa memberi sokongan walaupun berjauhan dengan ibu bapa di Johor.